Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Ini suasana SD Negeri 18 Y5. Akan kita lihat. Perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan bahwa SD ini sudah kosong. Tuh, fasilitasnya sudah bagus. Tapi ini suasananya sekarang sudah kosong, tidak ada aktivitas belajar mengajar, tapi suasana gedungnya masih bagus. Ini akan kita tunjukin kepada rekan-rekan semua suasana di sekolah ini. Oke. Kita akan masuk ya untuk melihat sekolahnya. Lihat. Itu suasana sekolahnya. Itu ada foto Bapak Bupati kita dan Wakil Bupati kita. Ini akan kita ini ya Pak. Pak, ini sudah lama kosong ya Pak ya? Lama ini. Sudah lama ya? Ini muridnya sudah pada keluar semua dengan guru-gurunya Pak ya? Nggak tahu juga. Tapi ini kosong ya? Iya kosong. Kita akan lihat semua. Nih. Tuh, kita coba masuk lagi. Ini tanpa gembok. Tuh. Tidak terawat. Ini WC-nya baru dapat fasilitas WC, tapi kosong. Kita mau lihat. Tuh. Ya. Oke. Ini akan kita cek perpustakaannya. Ini ada perpustakaannya. Ini kosong juga. Ternyata hanya ditempelin aja. Ini. Jadi tidak dirawat. Ini semua kosong. Kita tutup kembali ya. Kita cek lagi. Jadi itu gemboknya sudah karatan. Tidak ini. Oke. Itu sudah menjadi. Ini lihat. Pada tuh. Jadi suasana di sekolah ini sangat memprihatinkan. Banyak sekolah yang tidak punya gedung. Tapi ini ada gedung yang begitu bagus untuk ukuran di daerah kita, tapi tidak ada muridnya dan tidak ada gurunya, dan dipastikan ini akan nih suasana. Jadi posisi sekolah ini ada di Desa Waiharong, Dusun Gunung Kaso, Sidorejo. Nih pelangnya. Terima kasih. Semoga sekolah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.